Lindo. Siapa Anda? Bukan murid biasa. Mau ngapain kita di sini? Param pam 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 param pam 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 param pam pam param pam 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 sekaligus sebagai upaya peningkatan kesenian dan kebudayaan di Kabupaten Bekasi. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya, Rizda Dwi Pratiwi, untuk memperkenalkan diri selaku pemandu acara pada pagi hari ini. Baik, sebelum mulai acara, izinkan saya untuk membacakan beberapa susunan acara untuk hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Selanjutnya informasi lomba mewarnai TK, mendongeng, lalu lomba mewarnai TK. Dilanjutkan live performance tari solo daerah, informasi lomba mewarnai TK. Dilanjut oleh isoma, selanjutnya puisi. Disusul oleh tari jaran kipang, selanjutnya disusul oleh informasi lomba merebut dandang. Lalu lomba merebut dandang babak 1, lomba merebut dandang babak 2, informasi lomba merebut dandang serta penutupan. Terima kasih. Kalau aku bilang Jabar. Oke, tepuk tangannya sekali lagi. Baik, untuk masuk ke acara pertama yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk hadirin, para dalam tulukan
jadi pemalas. Sebab orang malas akan menyesal hidupnya. Lagi, satu, dua, tiga. Barat-barat laut, utara, timur laut, timur tenggara, selatan darat. Berjuanglah seru, jangan cari pemalas. Sebab orang malas akan menyesal hidupnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, senang sekali pada hari ini bisa berkumpul di sini di acara yang istimewa. Mudah-mudahan kebersamaan kita ada dalam pandangan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alami. Anak soleh. Iker Kak Asep. Nah, gampang ya Kak Asep. Saya ingin menjelaskan tentang teknis lomba. Nanti kalian akan dibagikan lembar kertas mewarnai. Tulis nama kalian sama asal sekolah atau nomor. Ada. Kalau sudah selesai dikumpulkan, diwarnai kemudian dikumpulkan. Paham? Pagi dan salam sejahtera semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom, Shalom Kebajikan. Yang kami hormati Kang Imam Malik Hirolibi selaku ketua pelaksana acara. Yang kami hormati pula Kang Asep Saifullah SPD selaku pendongeng. Selanjutnya kami hormati pula Kang Guntur Almogas serta seluruh jajaran masyarakat Kabupaten Bekasi yang berbahagia. Mengucapkan selamat datang di acara Festival Pesona Seni dan Budaya Bekasi Raya 2022. Festival Pesona Seni dan Budaya Bekasi Raya ini diadakan dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia dan Jawa Barat Kabupaten Bekasi, sekaligus sebagai upaya peningkatan kesenian dan kebudayaan di Kabupaten Bekasi. Dan pada kesempatan kali ini, izinkan saya Rizda Dwi Pratiyo untuk memperkenalkan diri selaku pemandu acara pada pagi hari ini. Baik, sebelum mulai acara, izinkan saya untuk membacakan beberapa susunan acara untuk hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Selanjutnya informasi lomba mewarnai TK, mendongeng, lalu lomba mewarnai TK. Dilanjutkan live performance tari solo daerah, informasi lomba mewarnai TK. Dilanjut oleh isoma, selanjutnya puisi. Disusul oleh tari jarang kepang. Selanjutnya disusul oleh informasi lomba merebut dandang. Lalu lomba merebut dandang babak 1, lomba merebut dandang babak 2, informasi lomba merebut dandang serta penutupan. Terima kasih. Kali tulis nama dan asal sekolah, kemudian diwarnai. Nah, selesai diwarnai baru dikumpulkan. Ini bisa berdiri loh teman-teman. Nanti di sini ada double tipnya, tinggal kalian pelupas. Kita dengerin dongeng dulu ya sebelum mewarnai. Oke. Boleh ditaruh dulu alat-alatnya ya. Mana-mana hatiku senang. Di sekolah senang, di rumah senang. Di mana-mana hatiku senang. La-la-la. Di sekolah senang, di rumah senang.
Lihat di sini ada teman saya ini, itu Bang Karian Hamja. Ini susah. Ini bisa 1 + 1. Hey, 2 + 1. Oke, jawab ya. 1 + 1 sama dengan 2 + 1. Jawab. Ayo kawan, ayo teman, semua kita belajar berhitung sambil bernyanyi. Semuanya dong. Ayo kawan, ayo teman, semua kita belajar berhitung sambil bernyanyi. Tepuk tangan buat kita semuanya. Wah, luar biasa. Tere-tere. Mana ya? Ada seekor ada selembar tisu. Wow, selembar tisu ini, lihat warnanya putih seperti ini, kita masukkan di sini. Wow, warnanya apa tisu ini? Keren, udah tahu warna. Kita masukkan. Anggaplah yang putih ini kalian, tisu putih ini sudah ada di sini di acara lomba ini. Ah, masuk makin dalam, kemudian akhirnya berubah jadi sesuatu yang lebih berharga. Teretepeng. Siapa yang mau uang? Kakak udah angkat tangan duluan ya. Iya, luar biasa. Oke, tepuk tangan dong. Ya, koin 200 rupiah, 500 rupiah, atau 1000. Kan ini dibeliin bakso gak cukup ya. Cukup gak? Es krim? Gak cukup, makanya mendingan ya Allah saya tabungin. Kalau udah banyak saya kasih ke ibu guru. Ibu guru nitip. Sekarang baca doa-doa bisa gak? Doa keluar rumah? Oke. Doa naik kendaraan? Oke. Doa mendengar helikopter? Oke. Bisa semua? Enggak. Ya, yang bisa. Doa mau apa? Makan. Iya itu. Yang kamu belum bisa. Oke. Jangan sampai salah. Dalam hitungan ke 10, Mama. Ya. Masya Allah. Empat, ayo Mama. Ibu gurunya boleh membantu menulis. Ya. 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 Ya.